Keinginan generasi muda untuk menjadi prajurit karir TNI Angkatan Laut sangatlah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pelamar yang sangat banyak, ujar Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno saat membacakan sambutan pada upacara pelepasan calon siswa Bintara Prajurit Karir dan Tamtama Prajurit Karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 ke Satuan Pendidikan 3 Sorong pada Selasa 15 Maret 2022 bertempat di Tawiri Ambon. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Luki Watimuri, Komandan Lamtamal 9 Ambon Brigjen TNI Said Latukonsina, Kepala Bakamla Zona Maritim Timur, Kepala BNN Maluku, Komando Guspurla Kormada 3, beserta dengan unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Wagub atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi kepada para calon bintara dan tamtama PKTNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun ajaran 2022 serta kepada Lamtamal 9 Ambon yang telah melaksanakan seleksi prajurit TNI Angkatan Laut dengan integritas dan dedikasi yang tinggi. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 yang telah dinyatakan lulus Pantohir Panitia Daerah Ambon dan akan diberangkatkan ke Satdik 3 Sorong, Papua Barat. Saya juga menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Komandan Lantamal 9 Ambon beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan seleksi bintara dan tamtama yang berintegritas dengan menghasilkan calon prajurit TNI Angkatan Laut terpilih yang siap berbakti dan mengabdi bagi bangsa dan negara melalui. Dalam wawancaranya juga Dan Lamtamal menyampaikan bahwa ada 135 chasis yang berangkat mengikuti seleksi tingkat pusat di Satuan Pendidikan 3 Sorong dan 1 chasis bintara wanita akan mewakili panitia daerah Ambon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Malang, Jawa Timur. Tingkat pusat. Harapan kita tentunya kita anak-anak kita ini kita hadir sih kita memberikan doa kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti seleksi tingkat pusat ini dengan lancar dan harapan kita tentunya semuanya harus bisa lolos sumber masalah kebakaran dari kita. Nanti saya sampaikan oleh Bapak Wasku bahwa yang lulus ini mewakili semua kabupaten kota yang ada di Maluku. Ini kita harapkan ke depan ini akan terus. Gelombang-gelombang berikutnya kita maju semangat mereka bisa animo ini bisa lebih tingkatkan lagi karena lolos di TNI Angkatan Laut. Dibandingkan dengan tahun lalu kita kirim 73 orang dari Maluku dan alhamdulillah sudah Pak Saru SDM. Nah sekarang kita kirim 136, tapi nanti yang satu orang sudah masuk ke Surabaya. Saya menghadap pakar. Kalau bintara wanita akan mewakili. Dia lolos Pak. Jadi yang besorongin 135. Ini dibandingkan tahun lalu tentunya ini. Tapi maunya. Dan saya sampaikan oleh Pak Wagu bahwa dari 4 lantaman Ambon itu 48%. 48% itu online kota Satdik 3 itu online sehingga sisanya kurang lebih 52% itu dibagi ke tiga lantai. Jadi ini bukan suatu kebanggaan kita, bukan suatu kebanggaan kita, ada di kita.